يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. Pada hari itu manusia seperti al-farash. Al-farash itu hewan kecil yang mungkin sejenis tawon kalau sekarang. Apa lebih kecil dari hewan yang kecil yang suka berterbangan mengitari api yang menyala. Ya, jadi kalau dinyala api, atau menyalakan api unggun atau nggak besar-besar amat atau besar apa lumayan, itu akan ada hewan-hewan yang datang. Kalau sekarang mendatangi lampu-lampu biasanya ya. Nah, itu al-farash yang terkadang dia tanpa disadari mendatangi tersebut, padahal itu panas sehingga dia terjatuh saking lemahnya dia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan pada hari itu manusia keluar dari kubur mereka dalam keadaan seperti lalat alias bingung, ketakutan karena menyaksikan dahsyatnya. Ya, jadi al-farash seperti sejenis lalat atau yang lainnya. Ya, itu hewan kecil dan lunak yang sudah berterbangan ke sana kemari, ya, mengitari api di malam hari, yang terkadang tanpa disadari dia mendatangi api itu kemudian terjatuh ke dalamnya, ya. Nah, seperti itulah keadaan manusia ketika terjadi kiamat, dalam keadaan lemah, bingung dan bergerombol, ya, dia ke sana kemari tanpa arah yang jelas. Saling berlari, saling tabrak, bahkan saling menginjak karena saking bingungnya. Iya, ada demikianlah kondisi manusia terkadang dilampirkan. Ya, kalau di surah Al-Hajj tadi digambarkan seperti orang yang teler, jalannya sempoyongan, nggak tentu arah. Iya. Hadza Siratal Mustaqim.